barang China, majority barang kopi. Bukan saya je cakap, satu dunia tahu. Hari ni kita nak tengok tang mana dia kopi dan kita tengok perbezaan kereta China hari ni. Kita ada Airy Lavia Air Freshener dengan 4 pilihan bauan yang harum. Dapatkan sekarang sementara voucher masih ada. Jangan tunggu-tunggu, jom. Apa yang saya suka, Cherry tidak lagi bereka bentuk pelik-pelik ataupun dull macam model lama. Cherry sekarang ni ada nilai estetik yang tinggi. Cuma kecantikan tersebut datang dengan cara copy paste. Dan bila pertama kali dilancarkan resemblance tu, kita boleh tengok secara terang-terangan di pelbagai sudut. Lampu depan Tiggo 8 Pro sama bentuk dengan BMW punya headlight, bercampur pula dengan Audi punya matrix LED depan dengan belakang. Oh mudah, LED berbentuk T yang terbaring, resemblance Volvo punya signature LED headlight. Sebiji-sebiji ha. Digabungkan pula dengan fog lamp besar bahagian bumper sisi, seluruh fasad depan kereta saling tak tumpah seperti Hyundai Kona, iaitu crossover yang direka oleh Volkswagen designer. Mungkin kebetulan. Fake exhaust tip untuk pasaran 2023. Fake features yang ketinggalan zaman. Namun tetap memberi nilai kecantikan yang baik secara keseluruhan. Dan fake diffuser yang ni semua car maker pun buat. Apa ada hal kan? Asal lah wow. Pada bahagian dalaman, persamaan masih lagi boleh kita teliti. Full digital gauge cluster menyerupai interior daripada Jerman, ditambah juga dengan Twitter cover polish juga menyerupai reka bentuk jenama Jerman yang popular. Tapi perkara ni bukan perkara yang pelik sangat pun dekat dalam industri China. Even pada auto show negara ni pun kan, penuh dengan copycat oleh jenama terkemuka dunia. Kita ada G-Wagon celup, Mini Cooper celup, Land Rover celup. Semua dicelup. Yang mana nampak cantik, yang mana nampak lawa, pihak sana akan celup. Itu memang klise sana and semua orang pun tahu pasal ni. Namun, yang ramai tak tahu adalah hari ni Chinese automaker dah mendominasi high technology melepasi negara Europe lain pun. Semuanya disebabkan inovasi terhadap sesuatu teknologi di sana memerlukan kos yang rendah dari negara lain, menyebabkan China mampu berkembang secara pesat dari Europe. Termasuklah Cherry tadi. Even Europe dan USA pun dah ada concern pasal benda ni. Oh, dah kalah kan? Barulah nak cuak. Situasi ni pernah jadi dah dekat dalam dunia otomotif. Jadi yang JDM yang kita suka sangat hari ni kan, asalnya Jepun pun masuk dekat dalam dunia otomotif dengan cara dia copy paste produk Europe. Dia copy, tiru. Dan pasarkan dengan harga yang rendah. Itu key point dia, harga rendah. Once dah ada peminat, dah ada consumer sendiri, dah tak boleh nak hidup lah kalau tak ada JDM. Jepun start create pasaran sendiri dan lahirlah JDM, Japan Domestic Market. Even Cherry model baru, kereta yang baru lancar di Malaysia ni, ada teknologi yang cukup-cukup banyak, plus harga yang lebih murah daripada pesaing dia. Even national brand pun lagi mahal daripada Cherry ni. Kompetitif. Apa kau rasa pasal Chinese kah? Komen dekat bawah dan ingat, nasi goreng USA berasal daripada Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Sila subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video lain nanti. Beli Airy Lavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Jumpa lagi lepas ni. Bye.